Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Riga Channel. Kali ini kami mau unboxing stroller yang kami beli secara online. Ini stroller Space Baby. Kemarin beli itu harganya sekitar, aduh lupa saya, pokoknya 200 sekian lah, tidak nyampe 300. Lihat reviewnya bagus, jadi ini kami putuskan untuk beli. Karena Space Baby juga mereknya juga sudah terkenal kan. Oke, kita buka, kita unboxing. Cukup rapat nih untuk packingnya. Nih dibungkus sama kardus lagi nih, kardus tambahan biar lebih aman. Jadi semoga ini bisa jadi rekomendasi bagi teman-teman yang mau mencari stroller dengan budget pas-pasan seperti kami. Oke, kita buka. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas ya. Ini bungkusnya. Oke, kita buka dulu plastiknya. Bisa terpasang, ini ada 4 rodanya. Adapun roda yang ada pengunci merahnya ini untuk roda belakang. Jadi pengunci merah ini kalau kita tekan dia mengunci rodanya. Ini dudukan kakinya. Nanti kita pasang sekalian. Stroller seperti ini biasanya cara memasangnya juga mudah ya. Ini juga ada buku petunjuknya, jadi tinggal masukkan kotakan aja. Tidak perlu menggunakan tau biasanya. Nah, terbuka seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini bukanya juga menurut saya dengan harga 200 sekian ya. Sudah lumayan kokoh ini. Ini untuk, aduh, musiknya ini biasanya ditaruh di depan bayinya, nah, bisa tempat mainan atau tempat minuman. Oke, kita coba tekan, nah, berbunyi, biar lebih tenang bayinya. Untuk memasangnya cukup mudah ya, semua tinggal dikelekan aja, kecuali dudukan kaki ini yang perlu dibaut nanti. Ini untuk men-setting sandaran belakangnya. Bisa ini lah. Kita bisa setting agar si didik bayinya bisa tidur seperti ini. Nah, kalau mau duduk kita settingnya didudukkan, kalau itu bisa berdiri. Kita pasang. Untuk masang seperti ini cukup kita tekan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada penguncinya yang warna silver stainless itu. Kita tekan sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik berarti dia sudah mengunci. Untuk roda juga sama, kita masukkan, kita tekan sampai bunyi klik. Jadi kalau sudah bunyi klik berarti dia sudah terkunci. Yang belakang yang ada merahnya ini ditaruh di roda belakang. Oke, mungkin cukup sekian, mohon maaf kalau kurang jelas ya. Jadi intinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, semoga berhasil.